brothers in adventure, a chicken and a penguin. Together we'll be heroes, save the people from evil, cause we're the king of Atlantis. We'll defend our destiny. We were born to be kings of Atlantis. Oh, 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 kings of Atlantis. Anak-anak, kalian siap? Aku tidak yakin, Ayah. Aku siap, kami super siap, Mega siap. Apa kau sudah menghafal sensus buku besar, Jo? Bagaimana dengan area rumput laut? Tidak, itu terdengar sangat membosankan, jadi tidak. Itu pekerjaan Cody. Ayah! Putra-putraku, ikut dengan Ayah. Sebentar lagi seluruh Atlantis akan berharap pada kalian untuk bimbingan, untuk kebijaksanaan. Ayah yakin kalian bisa jadi luar biasa. Tapi kecuali kalian mulai bekerja sama, menurut Ayah, kalian tidak akan meyakinkan orang lain. Mungkin aku tidak mega siap. Itu lucu. Aku bersumpah hari ini adalah penobatan kerajaan, tapi itu membutuhkan pangeran. Dan aku hanya melihat ikan badut. Saat aku raja, aku akan tunjukkan siapa yang ikan badut. Dasar ikan perempuan. Nona Siblum, kakakku bilang setelah kami jadi raja, kami akan menghibur kalian. Tapi untuk sekarang kami punya sedikit pekerjaan. Ingat para pangeranku, tak boleh ada pub Ayah, yang mulia Ayah, atau aku ada Rino. Jika aku ingin pelajaran, aku akan membacanya di buku, Profesor. Ya, aku rasa kau cukup alergi terhadap buku, jadi kupikir aku akan mengingatkanmu. Rajaku, tolonglah saudaraku. Bagimu aku Atlas. Aku akan menyebutmu orang gila. Ini adalah pelanggaran tradisi yang belum pernah dilihat Atlantis. Jika kau begitu berniat untuk melepaskan beban pemerintahan, berikan mahkotanya padaku. Para pangeran akan siap pada waktunya dan aku akan mewariskannya. Anak-anak sudah siap sekarang, selama mereka saling membantu. Jangan lakukan ini, Atlas. Kita tidak tahu apakah Nexus akan membiarkan mahkotanya dipisah. Kekuatan ini terlalu besar untuk hanya dimiliki satu orang. Rakyat Atlantis pantas mendapatkan yang lebih baik sesuai keinginanmu. Hai, Pap. Halo, Ayah. Ayah rasa kalian tidak seharusnya memanggil Ayah begitu. Rakyatku, rakyat Atlantis, harinya telah tiba. Aku, Raja Atlas, rajamu, ada di sini untuk meneruskan kedudukanku sebagai raja. Dahulu kala, saat Atlantis pertama kali tenggelam di bawah ombak, raja kita yang agung menyelamatkan kita dengan kekuatan Nexus. Disalurkan melalui mahkota raja kita, kekuatan mistis itu telah dilindungi dan dimiliki oleh satu raja Atlantis yang sejati. Setelah hari ini, itu akan dilindungi dan dimiliki oleh dua orang. Dengan ini, aku turun tahta Atlantis, Joithius dan Codion. Jo, Cody, kau berani, kau setia. Mungkin saja aku hanya ayah yang bangga, tapi kurasa kalian pada dasarnya yang terbaik. Mulai hari ini, kalian tidak akan menjadi dua pangeran Atlantis. Kalian akan menjadi dua. Ayah, apa itu? Ayah tidak tahu. Tetap tenang rakyatku. Kecuali kita akan diledakkan. Tidak ada yang berani. Atlantis telah mengenal kedamaian selama 1000 tahun. Para dewa marah. Mereka akan menghancurkan Atlantis. Oh, ayolah. Ini hanya badai. Aku yakin akan baik-baik saja. Ayah, kita harus menghentikan badai. Yang harus kita lakukan adalah pergi dari sini. Tidak, Cody benar. Raja tidak bisa kabur. Di mana Phaeton? Coba lihat pria itu. Aku akan beritahu kalian apa yang terjadi. Aku mengambil apa yang menjadi milikku. Saudaraku, apa artinya ini? Pertama, kau turun tahta lebih awal seperti pengecut dan selalu kau mematahkan mahkota. Aku tidak akan terima itu. Aku juga punya darah Raja Atlas dan aku telah menguasai kekuatan yang lebih besar dari Nexus. Sayang! Sekarang air pasang bisa aku perintah. Dan kau berpikir untuk menempatkan penipu yang diadopsi ini di atasku. Kau mau mahkota kami, kau harus melalui kami. Cody! Kau tak akan pernah memenangkan pertarungan ini, Phaeton. Oh, Atlas. Aku sudah menang. Tembak. Ayah! Lihatlah kekuatan Aqua Tidur. Tidur yang darinya saudaraku tidak akan pernah bangun. Ditenagai oleh sains sihirmu tidak akan pernah bisa melawannya. Sungguh menakjubkan apa yang bisa kau bangun saat tentara mematuhi keinginanmu. Selamat tidur, saudaraku. Paham, aku ada dari Ino. Ayah harus bangun. Semua beri salam pada Raja Phaeton. Sebenarnya, bagaimana kalau tidak? Mahkota itu bukan milikmu. Aku berharap kalian akan tunduk. Tapi jika tindakan raja pertamaku adalah menghancurkan kalian, anak bodoh, maka terjadilah. Hei anak-anak, tangkap! Wow, benda apa ini, Pikalus? Hadiah penobatan kalian. Itu diisi dengan kristal energi Nexus. Cobalah. Jo, tahan dia. Aku akan balas menyerang. Tunggu, Cody. Aku tahu cara kerja benda ini. Mengejutkan. Kawan, meninggalkan aku seperti itu sangat tidak keren. Tapi pedang itu luar biasa. Kekuatannya adalah pencahayaan. Kekuatanmu adalah es. Apapun yang bisa dibayangkan bisa dilakukan setelah kau menguasai penggunaannya. Dan aku membuatnya. Betapa pintarnya aku. Teman-teman. Hancurkan mereka semua! Ikuti aku! Kau tidak bisa membawakan kami sabuk roket, Profesor. Jangan khawatir, Cody. Saudaramu yang lebih keren mempunyai ini. Serangan berputar super rahasia. Oh. Hah, aku sangat keren dan dingin. Dan itu baru permulaannya. Ayo. Ayo, Jo. Jo, itu jendela yang sangat berharga. Tidak untuk waktu yang lama. Aku segera kembali, anak-anak. Jo, jika kita tidak selamat, aku hanya ingin kau tahu. Cody, aku tahu. Aku juga memakai celana dalammu. Tunggu, maaf, apa? Pakai tombaknya, pakai tombaknya, pakai tombaknya. Aku memakai tombaknya. Betapa menakjubkannya itu. Apa menurutmu aku bisa membuat patung es? Jo, kita harus mengambil kembali istana. Tidak ada waktu main-main. Kaulah yang menginginkan aku memakai tombak. Kita tidak akan berada di sini jika kau tidak melompat dari jendela itu. Kau tidak harus mengikutiku. Para pangeran, keluarlah untuk bermain. Dengar, Jo. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ayah bilang kita yang terbaik, tapi kita bukan raja. Aku bahkan tidak yakin kita pangeran. Jadi kau benar. Tidak ada yang menempatkanmu sebagai pemimpin. Di sana, persiapkan rudal Mollusca. Daripada memberi perintah, bagaimana kalau kita mencoba seperti kata ayah? Mari kita bekerja sama. Dan mungkin tidak meledak. Apa itu suara lakimu yang keren? Benar. Aku sudah melatihnya. Itu benar-benar bagus. Selamat datang anak-anak ke mobil markas super sainsku. Aku menyebutnya Cephalopoda. Wow, kawan. Kalau lebih kutubuku dari perkiraanku. Apa? Itu hanya permainan kata. Tidak, aku mengerti. Hanya saja itu buruk sekali. Baik, anak nakal, hiduplah satu hari lagi. Tapi Atlantis milikku. Ya, kaburlah dari Raja Phaeton. Cody dan Jo, kalian di... Wah! Selamat datang di rumah baru kalian, anak-anak. Aku tahu ini bukan istana, tapi aman dari pamanmu. Cukup sebagai tempat persembunyian. Siapa yang bersembunyi? Kita. Kita sudah pasti bersembunyi. Pamanmu memiliki mahkota kalian, yang berarti dia punya kendali atas Nexus. Siapa yang peduli dengan mahkota? Paman berwajah jelek memiliki ayah kita dan kota kita. Raja tidak kabur. Itu yang dia katakan. Yah, kita mungkin bukan raja, tapi ini masih kerajaan kita. Dan ayah mengharapkan lebih dari kita. Dia ingin kita menyelamatkan kota kita, membangunnya, dan ia mengambil kembali mahkota kita. Dan kita akan melakukannya bersama.